sehingga alam ini itu kita belajar kalau di dalam dunia Cina itu kan ada akupuntur. Ya. Nah, EFT ini Bapak Ibu, itu akupuntur yang disederhanakan. Nanti saya ajarkan hanya 4 titik, Bapak Ibu enggak perlu pakai jarum. Ya, hanya diketuk-ketuk saja. Di dalam tubuh kita ada 361 titik. Tetapi kita bisa hanya dengan beberapa titik dan sudah dimodif hanya dengan kedua ujung jari. Dan EFT ini Bapak Ibu, itu pun juga menggabungkan ilmu-ilmu hipnosis. Kemudian gabungan dari NLP, Neuro Linguistic Programming. Sementara kami selama ini kalau bicara kesehatan itu selalu melihatnya secara holistik, mind, body, and soul. Karena apa? Soal kesembuhan kata kuncinya dari Allah. Itu kenapa banyak miracle things happen, ya? Dengan pendekatan-pendekatan yang kita lakukan, itu banyak orang kanker itu juga bisa sembuh dengan pendekatan-pendekatan tentu kita kerjasama dengan para dokter. Saya dulu pernah di atas 200 darah tinggi saya, tapi alhamdulillah sekarang normal tanpa obat. Kita mendekati dari pola pikir. Kemudian holistik juga pendekatannya itu dia ada pola makan. Ya, sekarang banyak sekali yang diajarkan oleh Zaidul, Dr. Zaidul Akbar itu bagaimana pola makan Rasulullah. Karena dari pola makan pun bisa kita dekati mengatasi penyakit. Termasuk corona tadi dibilang apa? Jahe, ya, bawang putih itu pola makan. Kalau di India itu dibilang Ayurvedic, ya. Bahkan sekarang dari pola makan bisa lakukan fasting terapi. Karena ada juga Dr. Honisori, ya, itu dapat Nobel di tahun 2016 itu menemukan autophagy, ya. Nah, ada juga dari kalangan dokter yang juga mempelajari sirop sejarah itu seperti Dr. Ade Hasman, dia spesialis untuk anestesi. Dia menulis buku kenapa Rasulullah tidak pernah sakit. Ya. Bahkan ada lagi yang lebih menarik saya baca, itu dia dokter punya rumah sakit. Ya. Rumah sakit Halimun. Dia menulis buku Amal Sang Tabib. Ya. Artinya masalah kematian itu rahasia Allah. Karena lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, semua milik Allah. Ketentuan ada di tangan Allah. Baik. Sekarang kita masuk ke ilmu EFT-nya Bapak Ibu. Pertama kita tapping di sini, ini yang kita ketuk Bapak Ibu. Ya, ini kalau saya cerita panjang, ini bagian dari aliran meridian. Tapping aja, diketuk dengan ringan atau begini pun boleh. Ya. Ini namanya titik dari karate chop itu untuk set up. Ya. Kalimat set up itu ada 3 kata formula ABC saja. Ya. Tentu yang beragama Islam mulai dengan basmalah. Katakan bismillahirrahmanirrahim. Nah, inilah masalahnya. Munculkan masalah di situ. Saya takut tertular apa? Virus corona ya. Ah, itu ya. Masalah B itu solusi. Ya Allah, saya memilih untuk tetap tenang. Nah, bikin pilihan karena kita enggak boleh pada energi level yang rendah. Saya memilih untuk tetap tenang. Dan saya mohon kepada-Mu ya Allah, perkuat imun sistem saya. Titik selangka di sini. Ya, boleh diketuk 2 ujung tulang selangkanya atau ditepak, ya. Nah, itu ditepak, ya. Ini kidney meridian agar kita terjadi energizer, ya. Katakan ketakutan kita tadi. Nah, kemudian titik timus, ini persis yang di sini, ya, titik timus. Ini tadi yang menghasilkan tor, ya. Katakan, masih A ini loh, ini rumusnya masih A, ketakutan kita katakan, saya takut, ya, saya khawatir, saya cemas, saya panik, akuin saja, ya, karena itu manusiawi. Kemudian titik yang di bawah, spleen meridian, ya, boleh langsung di bawah dada atau di bawah lagi karena dia alirannya begitu, katakan, saya takut. Nah, itu putaran pertama. Putaran keduanya, kembali lagi ke titik tadi, saya memilih untuk tetap tenang, ya. Saya memilih agar imun sistem saya kuat, ya. Saya memilih corona itu virus yang bisa bersahabat pada tubuh saya, bukan malah buat penyakit ataupun mematikan, ya. Saya memilih virus-virus yang lain pun yang sebenarnya bukan hanya di luar, di dalam tubuh saya pun banyak, tapi bisa bersahabat dengan tubuh saya. Kita bisa program tubuh kita, ya. Dan yang terakhir kita doa, ya, boleh dua-dua Bapak Ibu. Ya Allah, ya, berikanlah kekuatan sistem dalam tubuh, ya. Engkaulah yang maha kuasa, ya. Engkaulah yang bisa merubah segala sesuatu, ya. Hamba berserah pada-Mu ya Allah. Hilangkan ketakutan ini.
goodbye takut. Iya kan? Goodbye takut. Ya, pasrah pada. Kemudian katakan alhamdulillah, siapkan air putih yang hangat, ketemu dokter tadi, minum. Ada nggak air putihnya Bapak Ibu? Nah, minum ya.